Bismillahirrahmanirrahim. Airnya. Udih, di. Kaget aku. Laring kali. Udih, santap. Bikin kaget. Undih, santapannya mas bro. Di tengah-tengah persawahannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, seperti biasa, saya mau mancing belut lagi mas bro. Masih di spot Sawah Solo. Spot wisata. Nah, ini mas bro penampakannya. Jadi di sini tempat wisata Sawah Solo. Ini sawahnya kayaknya udah dipajak tapi belum ditanami padi. Oke, langsung aja ya mas bro. Kita cari lubang belutnya. Oke mas bro, ini lubang belutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di. Kaget aku. Langsung disambar. Gila. Yuk, tarik dulu. Dapat. Us. Alhamdulillah. Ih, kok genjot ini? Astaga. Wih, duh. Wih, genjotannya. Ya iyalah. Duh. Ih, tanganku ditarik terus, mas bro. Aduh. Us. Ih, mudah-mudahan gak lepas. Wih, sebesar apa ini? Aduh, kayaknya tipis. Ih, astaga, tipis kali. Wih, digemuk kali. Alhamdulillah. Mas, tipis. Aduh. Alhamdulillah, mas bro. Akhirnya dapat juga. Lumayan ini. Lumayan besar belutnya. Wih, tadi. Belutnya lepas. Ini, ke parit kecilnya ini. Ini mas bro. Parit sawahnya kecil. Kalau rezeki gak kemana. Oke, kita lanjut lagi. Ancing belut, mantap. Oke, mas bro. Ini di bawah ada satu buah lubang. Yang di dekat kiong. Ada kiong di lubangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lubang air. Tapi biasanya lubang air itu seringkali. Udah, santap. Bikin kaget. Asik ngobrol. Lubang air. Yuk, tarik lagi. Terus. Dapat, mas bro. Us. Udih. Apa mas bro? Alhamdulillah. Aduh, ada sampahnya. Kirain kecil. Rupanya wabon sawah. Alhamdulillah rezeki mas bro. Santapan itu, wuih, bikin nagih. Ayo mas bro. Oke, kita lanjut lagi. Anjing belut, mantap. Oke, mas bro. Ini ada lubang di tengah persawahannya. Kayaknya itu lubang belut. Kita cek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini lubang belut. Bus, airnya naik. Loh. Dih. Yuk, santap. Rupanya lubang belut ini. Undih, santapan mas bro. Tengah-tengah persawahannya. Dih. Tarik terus. Dapat. Paksa masuk ini. Sampai ke tengah persawahan. Lubang belutnya. Banyak rumputnya. Ini
sawahnya belum ditanami padi. Tapi udah dibajak. Yuk. Saya aja. Aduh, ya. Sobek mulut apanya? Mulutnya. Semua alah, wih, keongnya banyak ini, mati dimakan sama apanya, belutnya. Lumayan ukurannya, usaha yang gak sia-sia mas bro. Ini dia penghuni mas bro, belut apa lubang di tengah persawahan. Oke, kita lanjut lagi mancing belut, mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya. Ini lubang belutnya pas di rumpun padinya. Kita cek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Undih langsung, ya Allah, ganasnya. Ini belut langsung kayaknya kelaparan. Tarik. Ayo sikat. Aduh, lepas. Ih, umpan habis. Kita pasang umpan dulu. Oke mas bro, kita pancing lagi, mudah-mudahan belutnya mau makan lagi. Ini umpan udah pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gila. Alhamdulillah, dapat juga akhirnya. Panjang belut mas bro. Rezeki memang gak kemana mas bro. Lumayan ini mas bro. Oke, kita lanjut lagi mancing belut, mantap. Kita lanjut lagi mas bro. Di sini ada satu buah lubang, tadi ketutup sama keong ini mas bro. Kita tes saja langsung, mudah-mudahan dihuni belut. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, santap mas bro. Langsung. Makin sore makin ganas ini belut. Duh, narik terus dia. Yuk, tarik lagi. Yuk. Tarik lagi. Sikat. Aduh, lepas mas bro. Kayaknya kecil. Alailah. Aduh mas bro, saking asiknya mancing gak terasa. Orang udah azan maghrib rupanya. Itu belutnya makin sore makin ganas. Oke mas bro, kita sudahi dulu ya, karena ini orang udah azan maghrib. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.